Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambiran. Kali ini kita akan install WhatsApp APK ya. Di sini sudah ada WhatsApp, tapi yang web. Kita coba yang di WhatsApp web. Pakai BlueStack. Ini pinjam ke teknisi jendela ini. Oke, kita push dulu ya. Oke, sudah selesai teman-teman. Selanjutnya kita cek ya. Nah, saya mau cek fitur APK yang terbaru karena saya pakai yang di WhatsApp ya, yang mod. Kita coba ya. Sementara hilang dulu. Sementara hilang punya saya yang di handphone. Yuk. Loading, agree and continue. Ini yang mana? 62 ya. Wes. 62 langsung Indonesia. Ini nomor saya. 2 8 5 8 6 5 0 1 1 4 7. Next. Oke. Kita hapus dulu. Oke teman-teman, sudah ini. To find the sign, tahu. Continue aja. Hello. Skip. Namanya ya. Oke, okay, kita next. Wah. Otomatis sudah ada ya. Kita cek fiturnya, fitur yang terbaru. Saya baru download. Callnya setting. Kita cek di sini. Setting. Privacy. Chats. Like them. Wallpaper. Wallpaper library. No wallpaper. Oke teman-teman, kita mau coba yang versi dark mode ya. Ini sudah ada display. Tadi saya cari wallpaper, jadi ketemu ya. Di sini ada. Tidak salah. Pastikan di display terus dim. Di sini sudah ada light terus dark. Light itu apa ya? Kalau dark hitam. Coba dark. Oke. Nah, otomatis hitam ya. Channel Gambiran. Wah. Selain itu banyak juga fiturnya ya. Kayak apa ini? Notifikasi Channel Gambiran. Oke teman-teman, sudah selesai ya. Oke, mungkin itu saja review WhatsApp terbaru 2020 versi dark mode ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat